Messi. Woi Messi, ya. Masalahnya guys, kalau gue maju tuh kayak kagak ada yang maju gitu tuh. Messi lu maju, Mes. Lu ngapain lu diem situ? Oke. Okay. Nice. Oke, okay. Messi membawa bola bung dan angkara Messi. Gol! Om, guys. Ayo dong. Weh. 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 Salah ngapain lu umpan ke teman? Aduh, salah gua, salah. Oh no. Gua masih enggak paham loh. Tuh. Yo Messi. Nice! Messi! Gol! Itu dia ya guys ya, kekuatan number 10 Messi. Itu Ronaldo sih. Nah, nice. Ini oper tuh, Di Maria. Nah, gila Di Maria jago banget guys. Gila, Di Maria pemain profesional. Gokil Di Maria bung. Hey guys, kembali lagi bersama gue di channel Filosofi. Dan di video kali ini kita akan bermain game yang bernama FIFA Mobile ya. Karena sekarang lagi musim-musimnya Piala Dunia, jadi gue pengen mencoba untuk bermain game bola yang satu ini. Dan game ini tuh lagi trending 2, jadi why not kan ya. Langsung aja lah, kita langsung ke acara langsung di sini. Karena lagi ada event untuk turnamen Piala Dunia setahu gue. Mana tuh, tadi gue ada buat di sini. Nah, FIFA World Cup guys. Siapa World Cup kesukaan kalian guys kira-kira? I don't know. Eh salah ya, bukan yang ini. Walah guys, ternyata di sini loh di acara langsung, terus kalian buka ke turnamen. Nah, yang ini nanti bisa kalian pilih nih. Ya udahlah, kita pilih difficulty-nya semi pro aja ya, karena gua emang ahli sepak bola ya. Enggak. Bercanda. Aduh, kita pilih tim jagoan gua di Piala Dunia adalah Argentina guys, karena ada satu orang yang paling gue suka yaitu Messi. Langsung aja kita pilih di sini dan kita akan lihat, kita akan melawan Saudi Arabia kayaknya ya. Di pertandingan pertama Argentina emang kalah guys lawan Saudi Arabia setahu gua. Langsung aja lah bro, kita bantai ya di sini ya sekarang ya pakai Messi. Oh ya guys, by the way, kalau misalkan gue pilek gitu maafkan ya, karena emang gue lagi kurang fit. Ya udahlah, langsung kita bantai aja nih bro. Argentina versus Saudi Arabia. Dan gue seneng banget guys karena gue udah bisa buat video. Akhirnya UTS gue selesai gitu. Setelah berapa hari gak bisa buat video ya, akhirnya kita bisa buat juga. Oke, Messi, let's go. Set, umpan, terobosan. Aduh, Mes. Yang bener dong Mes. Aduh, gimana ini Messi guys. Salah gue sih. Oke. Controllingnya masih agak susah ya guys ya, karena gue masih belajar di sini, baru download ini gue nih. Oke Messi, angkara Messi. Woi Messi, ya. Gaji buat anjir Messi. Oke, woi rebut. Oh no, not good. Jangan maruk ya Filosofi, jangan maruk. Mentang-mentang Messi ya kamu ya. Oke Messi, nice Messi, terobosan. Aduh. Curang. Ditangkis guys sama dia. Gak apa-apa. Ayo rebut lagi. Oke. Okay. Dipol. Let's go. Aduh, nice. Ya, oke. Okay. Siapa tuh guys yang lempar tuh? Oh, dia. Gak apa-apa. Ayo Messi. Kamu pasti bisa, Messi. Jangan sampai kalah nih sama Saudi Arabia nih. Meskipun aslinya kalah sih, guys. Kalah 2-1 ya, kalau nggak salah ya. Ada gak guys kalian yang ngikutin bola juga di sini? Oke, kalau kalian ikutin bola juga guys di Piala Dunia, tim favorit kalian siapa? Ayo, coba kalian komentar di bawah ya. Oke. Ayo rebut. Nice. Dan di sini tuh ada stamina-nya juga guys. Tuh. Oke. Nice dikit kah? Aduh, nggak ada yang di depan loh. Gue bingung guys gimana jadinya. Oke, mungkin kita agak sedikit maruk aja ya kalau dari depan ya. Wah, bahaya. Oke, nice. Nice defense tuh. Nice. Messi. Angkara Messi. Oke. Terobosan. Nah. Aduh. Di-tackle guys sama dia. Nice tackle ya. Oke. Boleh-boleh nih Saudi Arabia ya guys ya. Oh, nice. Oke. Langsung aja. Messi. Aduh. Nggak bisa. Ih, gila. Greget juga ya. Greget juga main game ya. Oke. Aduh. 45 menit. 0-0 ya. Wah. Menegangkan sekali antara Argentina melawan Saudi Arabia. Aduh, maaf guys, gue agak beler di sini.
Karena emang lagi pilek ya. Jadi kalau misalkan ada suara apa gitu, maafkan saja guys. Oke, langsung aja kita lanjut lagi guys di sini. Semoga aja Argentina bisa menang ya, jangan sampai kalah sama Audi Arabian ya. Waduh, bahaya. Ya, gak asik nih defendernya nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Rebut bolanya yang penting ya, jangan sampai gol nih. Aduh, bahaya nih. Bahaya, bahaya. No, 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 no. No, no. Weh, defend dong. Weh, mana defendnya? Oke, oke, buang, 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 buang. Jangan ya, santai ya, santai ya. Oke. Nice. Wih, aduh, Messi. Rebut dong, Mes. Ah, lu. Nama doang, Messi. Oke. Rebut, rebut. Aduh, belum bisa. Rebut. Ay. Eh, susah banget ya mainnya ya. Nah, nice. Masalahnya guys, kalau gua maju tuh kayak kagak ada yang maju gitu. Tuh, Messi lu maju, Mes. Lu ngapain lu diem di situ? Oke. Nice. Oke, Messi membawa bola, Bung Dan. Angkara Messi. Gol! Om Martinez yang ngegolin ya. Nice, nice teamwork banget ya. Nice banget. Soalnya di sini. Shoot! Gol ya guys ya. 1-0. Nice. Aduh, kita bantai lagi guys. Ayo kita bantai-bantai nih Saudi Arabia. Mentang-mentang mereka menang di Piala Dunia aslinya lawan Argentina, mereka pengen songong ya. Tidak bisa, bro. Tidak dalam hantaman gua ya. Hantaman gak tuh bahasanya. Ayo dong, rebut guys. Aduh, nice. Oke. Oke, nice. Nice tuh. Eh, kocak lu ngapain, Dek? Ngapain lu kasih bolanya ke musuh? Ayo rebut dong, guys. Press, press, press. Nice. Oke. Oke. Aduh, belum bisa, belum bisa. Eh, Messi. Nice, Messi. Ayo, oh di pol ya. Gue suka salah dong di pol sama Messi, kayak mirip-mirip gitu soalnya. Oke. Nice banget. Nice banget umpan terobosannya, Bung. Sabar. Nah, seperti ini guys yang main ya. Ha. Lalu ngapain umpan ke situ? Bukan itu maksud gua. Aduh, weh curang sit sit mainnya tackle gitu, gak asik. Nah, enggak apa-apa ya guys, yang penting menang 1-0. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke guys, kita sudah menang 1-0 dengan gol pertama oleh Martinez. Lanjut aja kita. Lanjut ke babak grup selanjutnya ya. Ayo. Argentina di grup C posisi pertama. Berkat siapa? Gua. Next kalau nggak salah kita lawan Meksiko ya harusnya ya. Let's go. Argentina pasti menang Piala Dunia 2022. Capkan itu ya guys ya. Oh, lawan Polandia, oh ya juga ya. Lupa gua. Seinget gua lawan Meksiko dulu sih baru lawan Polandia. Oke, lawan Polandia ada Lewandowski guys. Lewandowski, Lewandowski. Ya apa? Jangan sampai. Oke, Messi. Ah lu yang bener dong Mes dari tadi mainnya ah. Oke, nice. Oke. Bawa bolanya, bawa bolanya. Dribble, dribble, dribble. Eh, sabar. Nice. Tendangan. Shoot toh. Waduh, di defend lumayan, lumayan, lumayan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Yo, setup lagi ya, setup. Setup, setup. Oke, Le Celso, defend, defend. Wah. Wah, cepet banget nih orang larinya. Oke, nice. Dapat bola ya kita ya. Kita ke sini. Nah, Otmedi. Otmedi, Otmedi, Pak Paredes, Paredes. Oke, langsung umpan ke tengah. Sabar. Kata pelatih gua guys, kita harus mainnya di samping-samping ya. Jadi kalau bisa ke tengah gitu. Gimana gua ngejelasinnya gua juga bingung guys. Soalnya gua dulu main futsal kan. Sombong apa gimana nih kamu filosofi? Kata pelatih gua tuh, kalian kalau pengen nyerang, kalian nyerang sayapnya. Nanti kalian bisa ke tengah ya. Aduh, bahaya dong. Malah gua dong yang diserang dari sayap. Wah, 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 wah. No! No! Untung aja kiper gua jago ya. Nice, 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 nice. Gila, bahaya banget mereka, guys. Ayo dong. Weh! 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 Salah! Ngapain lu umpan ke teman? Aduh, salah gua. Salah, salah, salah. Oh, no. Oh, no. Argentina akan tersingkir kah? Di grup stage. Astaga, filosofi kamu ini gimana nih? Lagian kamu sosokan sih pakai difficulty-nya susah sekali. Semi amatur ya. Oke. Okay. Ayo dong filosofi. Masa kalah sih sama tim kerocok-kerocok kayak gini? Ini nggak ada yang mau maju apa gimana sih? Pusing gua. Ayo. Tendang! Weh, buset lu kenapa nggak
capek gue nih sama tim-tim ini, guys. Lu aja yang cupu, Bang. Iya sih, bener juga sih. Cuman ya, gimana, guys, ya? Dari tadi di depan kagak ada yang mau maju, loh. Bingung gue. Ayo. Mana si Messi di belakang mulu kan dari tadi? Tuh. Ayo. Aduh. Weh, sumpah. Sumpah, masa? Half time, guys. Ah, lu yang bener aja, lu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Next match. Half time kedua pasti menang. Percaya gue. Ayo, kita fokus dulu ya. Kita keluarkan semua skill yang kagak ada. Gue jarang main FIFA juga sih, guys. Bagus nih serangannya nih. Messi, lu maju napa? Ah, nyebelin. Lu di belakang mulu, dek. Udah dikasih umpan juga. Bukannya maju, apa kek? Kenapa ya, guys, ya? Gak ada yang mau maju, ya? Gue masih gak paham, loh. Tuh. Yo, Messi. Nice! Messi! Goal! Itu dia, ya, guys, ya. Kekuatan number 10. Messi. Itu Ronaldo, sih. Selebrasi Ronaldo di Messi, ya. Messi. Oke, let's go. Ayo, Argentina pasti bisa menang. Melawan Polandia. Dengan skor 2-1. Waduh, bahaya. Sabar dulu. Jangan serang dulu, filsuf. Nice. Kita dapat bola. Perubahan di sini, Bung. Ayo, oper. Nice, Di Maria. Langsung aja. Ya, Mes, lu ngapain? Ngapain nge-shoot? Gue salah pencet, dek. Salah pencet gue. Gue pengen terobosan tadi, guys. Aduh. Gak apa-apa. Setup ulang. Masih menyesuaikan dengan controller ya, guys, gue. Agak sulit soalnya. Udah lama gue gak main bola, ya. Gak main FIFA-FIFA-an gini. Lebih senang FIFA atau PES, guys, kalian? Coba kalian komen di bawah, ya. Kalau kalian anak-anak PES atau anak-anak FIFA. Atau anak-anak 7-Eleven. Kok 7-Eleven sih? Ya, gue gak tahu sih. Itu agak random sih ngomongnya. Oke. Nice. Yuk, maju dong, guys. Ah, lu, Mes. Gak apa lah, tadi dia udah ngegolin satu seenggaknya. Yuk dong, jangan sampai kena bantai nih kita nih. Weh, nice. Oke. Di, lu ngapain gaya-gayaan gitu, dak? Nah, gak apa. Oper-operan. Martinez. Di Maria. Ah, sumpah. Lu gak ada yang mau maju, ya. Gak ada yang bisa dioper lagi, guys, ke depan kalau udah kayak gitu masalahnya. Bingung gua oper siapa. Nah, kayak gitu dong. Kayak tim musuh dong majunya. Aduh, bahaya. Oke, nice. Gak apa. Seenggaknya gak kalah lah, ya. Oke. 1-1. Agak gak enak, guys, di hati gue. Karena 1-1 gitu skornya. Gue kurang suka, ya. Gue gak menang soalnya. Oh, lanjut penalti, kah? Yah. Gue turun posisi dong jadi posisi kedua. Yaudah lah, gak apa-apa. Yuk, next game. Menang. Babak grup nih. Let's go. Masa kalah lagi sih? Lawan Meksiko, ya. Oke. Lawan Meksiko, seinget gue Argentina menang, guys. Karena udah pernah ada di Piala Dunia, ya. Oke. Lah, lu ngapain, dek? Ah, lu. Sumpah, lu ngapain ngeselengkat sih? Nggak jelas banget, guys, pemain-pemain di sini. Kamu aja yang nuk, Bang. Nggak salah. Oke. Waduh, bahaya. Oh, no. Guys, ada yang bisa tutorial FIFA gak? Ajarin dong. Kok kayaknya gue cupu banget, ya, mainnya, ya? Entah karena gue cupu banget atau emang lawannya susah gitu. Oke. Maju. Nice. Oke, itu dia yang kita tunggu-tunggu, Bung. Di Maria. Let's go. Dan Goal. Let's go. Di Maria, baby. Lihat nih. Shoot. Sup, tendangan, meteor, tus, cuy. Ayo, lanjut. Kita bantai Meksiko dan kita rebut posisi pertama di babak grup. Ayo, De Paul. Nice, oke. Nice, terobosan lu. Loh, kadang-kadang suka begitu, ya. Gue pencet terobosan, guys, tadi singkat gue. Gue gak ngerti nih. Apa karena gue salah pencet atau gimana, ya, tadi, ya. Oke, nice. Aduh, salah. Kepencet, guys, itu. Ayo, rebut Messi. Kamu masa kalah sama Di Maria? Di Maria udah ngegolin satu.
Nah, itu dia ya. Oke, nice. 5 real lagi. Wah, aduh, hampir itu, bro. Itu berbahaya sekali tuh kalau misalkan masuk ya. Ayo, dua. Nah, dua defender. Oke. Oke. Messi. Cari Messi. Aduh, nggak bisa. Terlalu kuat pertahanan mereka ya. Nggak apa-apa. Yuk, dua defender. Nah. Oke. Udah mulai terbiasa nih guys gua sama kontrolernya ya. Messi, lu nggak maju ya, Mes? Gimana mau umpan gitu gua? Lu nggak mau maju, jadi pusing gua. Oke, nice. Itu Messi, lu ngapain lompat ke situ? Itu ada Messi, lu kosong. Oke, half time. Take a break, reset, kita ulang lagi. Dan ayo kita bantai-bantai Meksiko dengan skor 10-0. Enggak segitu juga sih. Ayo, sini woy, maju. Nah, nice. Ini oper tuh, Di Maria. Nah, gila, Di Maria jago banget, guys. Gila, Di Maria pemain profesional. Gokil, Di Maria, bung. Buset. Gila, selebrasinya keren juga. Langsung nih, kita lihat ya replaynya, bung. Langsung saya Di Maria di sini membawa bola dan tendangan matahari. Tadi tendangan meteor, sekarang tendangan matahari ya. Oke, nice. Tuh. Nah. Yo, Messi dong. Messi kagak maju-maju, guys. Jadi bingung gue gitu. Terobosan. Lah, lu ngapain ke situ, Mes? Enggak apa-apa. Itu bagian dari rencana. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Salah sih sebenarnya. Yuk. Defend kedua. Ayo. Tackle. Sebenarnya udah menang sih guys kalau hitungannya udah 2-0 gini sebenarnya. Soalnya bakal susah gitu kalau udah sepak bola itu kalau udah ketinggalan 1-0, 2-0. Kalau udah ketinggalan 2-0 bakal susah ngejarnya ya. Itu dia bedanya sepak bola sama basket, guys. Nah, nice. Messi ayo maju. Oke, Lionel Messi, angkara Messi. Aduh, Messi nggak bisa. Staminanya habis Messi. Aduh, weh, buset. Waduh, bahaya dong. Tidak bisa, bung. Sabar. Oke, nggak apa-apa, guys. Kasih aja nggak apa-apa sih. Udah sisa 75 menit, nggak bakal menang mereka. Jangan meremehkan musuh ya. No, nggak ada yang maju di tim gue loh. Ini gimana gue pengen ngegolin ya. Nah, capek gue. Apa karena serangan gue, guys, yang salah? Ada. Lah, lu ngapain oper ke situ, Messi? Wah, Messi kacau nih, guys. Messi di FIFA kacau nih. Waduh, bahaya dong. Oh, hampir. Buset. Oke. Nah, kan udah gue bilang, guys, kalau misalkan 2-1 itu bakal susah comeback-nya. Kalian nggak percaya sih. Oke, kita pertandingan bola aja ya. Yang penting jangan sampai kalah sih. Tuh, nggak ada yang maju, guys, tim gue. Oke, harusnya udah menang sih ini. Yuk, Messi, tendangan dari jarak jauh. Wah, kacau lu, Messi. Sumpah. Tendangan jarak jauh. Nggak bisa dong. Nggak dikasih. Nice, kita menang 2-1. Aduh, pertandingan ini sangat seru ya di grup, babak grup ini. Dan apakah kita di posisi pertama? Coba kita lihat dulu. 16 besar, guys. Nice, kita akan melawan Denmark ya selanjutnya ya. Oke lah kalau begitu. Mungkin itu aja, guys, untuk episode kali ini. Di mana kita berhasil memenangkan babak penyelisihan dan masuk ke 16 besar sebagai tim Argentina. Apakah Argentina akan menang di Piala Dunia 2022? Kita akan tonton di episode selanjutnya. Kalau misalkan video ini banyak views-nya ya. Itu aja untuk videonya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And we'll meet again in the next video. Dadah!